Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung berinovasi membuat jarak kendaraan saat melintas di perempatan jalan dengan membuat garis batas kendaraan khususnya roda 2 agar tetap menjaga physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, petugas juga terus memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap mengenakan masker saat berkendara. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung melakukan inovasi agar masyarakat pengendara kendaraan bermotor tetap menjaga physical distancing, terutama bagi kendaraan roda 2 saat tengah berada di perempatan jalan. Inovasi yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung, yakni dengan membuat garis batas kendaraan di tiap perempatan yang ada di Kabupaten Bandung. Nantinya garis yang dibuat ini akan memberi jarak pada pengendara, khususnya pengendara roda 2 yang sedang berhenti menunggu rambu lalu lintas. Pengaturan jarak atau ruang henti kendaraan akan diterapkan di seluruh persimpangan di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk kegiatan seperti ini, sementara kita jaga physical distancing karena tidak di kalangan kita di jalan juga perlu adanya physical distancing, dan seperti dilihat untuk kegiatan ini kan berarti ada semacam untuk trek-trekan, bukan? Jadi kita menjaga kendaraan roda 2 terutama, karena kalau roda 4 itu karena tertutup. Kalau misalkan roda 2 itu bisa aja berdekatan, jadi kita menjaga jarak, physical distancing. Bergabung dengan Satlantas Polresta Bandung, kita melakukan pembuatan kalau yang disebut RHK, ruang henti kendaraan khusus. Jadi untuk kendaraan roda 2. Jadi kita bikin seperti ini, kita tetap melakukan physical distancing, ya, kita jaga jarak. Memang bentuknya seperti kayak mau start balapan, tetapi bukan itu tujuannya, karena kita menata agar mereka lebih disiplin. Kalau biasanya RHK itu mereka agak bersatu terus berkumpul, tapi ini kita bikin sesuai dengan physical distancing. Jadi kita bikin jarak-jarak tertentu, jadi mereka bisa melakukan dengan jarak-jarak terlihat juga lebih tertib. Para pengendara pun menyambut baik dengan pengaturan jarak ruang henti kendaraan ini. Selain akan terlihat lebih tertib, juga dapat mencegah penyebaran virus COVID-19, terutama sesama pengendara kendaraan bermotor. Untuk social distancing lebih bagus kayaknya, Pak. Bagus ya. Lebih bagus, jadi kan ngejaga juga. Kan kita nggak tahu juga ya pinggiran kita, sebelah kita ada yang kena. Jadi menyambut baik ya. Selain melakukan pengaturan jarak ruang henti kendaraan, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung pun terus melakukan sosialisasi kepada para pengendara agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker selama berkendara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.